Ya dah. Jangan Uci atau biar akrab, panggil aja atau aku Putri gitu. Panggil saja. Aduh. Uce. Panggil aja Uce Putri Salemba. Aduh. Ya. Maunya sih begitu, Ce. Cuman ini hati gak ikhlas, Ce. Oh, udah. Lain Putri atau yang lain dong? Oh iya, Noni. Ya tuh. Begini, Noni. Nanya. Apa sih Mang Cepot mau nanya? Mang Cepotnya kan ini apa hidup teh gak mau begini terus nih. Pengen seperti Uce. Uce mah meskipun single fighter, single apa? Single parent. Single fighter mah tuh dinading dong. Nah begitu. Tapi Uce mah hebat meskipun perempuan bisa dagang. Uce mah apa aja suka. Uce mah gak kayak orang lain. Hidup Uce mah single parent mandiri. Iya. Makan sendiri, mandi sendiri, nyuci baju sendiri. Apa-apa sendiri Uce mah. Iya yang sama aja Ce. Sabar. Nanti juga kalau ada jodohnya mah gak kemana Ce. Iya Uce mah kadang-kadang Uce juga suka inget. Zaman-zaman dulu udah sincan teh bukan anak asli. Oh bukan anak asli Uce. Anak angkat sih. Anak angkat? Iya. Oh jadi Uce mah tidak punya anak ya? Tidak ada. Waktu itu kan sama orang Arab Uce teh. Ya udah gak apa-apalah yang penting Chan sekarang sehat begitu Ce. Tolong! 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 Ada apa Chan? Tolong! Tolong! Mami tolong! Mami mencepet! Tolong mencepet! Mami! Iya tenang! Tenang! Mami. Ada apa? Mami tolong! Mami! Mami tolong! Mami mencepet! Tolong mencepet! Wey! Ada apa? Aduh! Aku kaget! Aku kaget! Lewas! Kaget kenapa Chan? Aku takut! Takut kenapa? Ada hantu? Ada bayi terbuang di lapangan. Wah? Hah? Ada bayi terbuang di lapangan? Waduh. Bayi di mana, Chan? Di lapangan. Tolong, yang warga kampung, bener. Tolong. Warga kampung, tolong. Tolong, tolong. Chan. Tolong. Chan, waduh. Bahaya ini mah kalau teriak-teriak begini pasti semua warga pada datang kemari. Ada bayi, ini mah. Ayah bayi yang dibuang katanya, Ce. Eh, Sonya, kebetulan. Alah, Sonya. Ada apa kok teraik-teraik? Teriak-teriak. Halus, tak. Ini Sonya kasih kata Sinchan tuh di lapangan. Ada orang buang bayi. Hah, gewel. Loh. Ada orang buang bayi. Aduh, bahaya. Harus ini laporan sama Pak RT. Atau ya, itu laporan sama Pak RT. Nanti aku telepon dulu ya. Teh sini teh. Menit cepet. Tarik mas. Asik. Hey. Tolong. Aduh. Tolong. Kenapa Tin? Aku gak bisa joget. Kenapa? Aduh. Ada apa sih ini rame-rame? Itu Tini katanya ada orang buang bayi. Oh gitu? Iya Tini. Aduh pas banget dong kalau gitu mah. Pas banget gimana? Aku memerlukan bayi hari ini. Oh mau di ini mau di apa di asuh sama Tini? Iya mau di otopsi. Adopsi bukan otopsi. Ya udah gini aja tuh sok siapa yang mau ngadopsi yang benar. Soalnya mau. Ah kalau aku mau sih. Kalau ah enggak tuh bukan ah. Udah mendingan aku aja, aku. Hei, gimana nih? Mendingan Ece mah gak punya anak. Tapi udah pengalaman, bener mending Ce Eda. Iya, mendingan Ce Eda. Tini mau kan belum punya anak. Ah, gak mau pokoknya Tini aja. Kalau bisa kita laporan aja sama Pak RT. Jadi nanti yang menentukan Pak RT, siapa yang akan ngurus anak itu. Tuh, kebetulan Pak RT tuh datang tuh. Asik. Ini kacau nih dalam sebelah nih, pejabat digitu-gituin. Itu RT tuh, pejabat sampai begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu yang ada di sini. Ini saya kan bapak-bapak belum. Oh iya, ibu-ibu dan juga bapak yang ada di sini. Ya. Bahwasanya. Ya. Apabila kita menemukan sesuatu, ya, itu harus dilaporkan sama RT. Iya betul Pak RT. Untuk itu, ini ada apa ini masalah? Aduh, Pak RT. Ini nih kebetulan tadi ada laporan dari Inchan. Katanya ada orang buang bayi di lapangan. Apa? Oh, salah bayi lah Pak Suroto. Wibowo Suroto. Oh iya iya. Gimana Pak RT? Yang lebih baik siapa? Ceda, Sonya atau Neng Tini? Coba Ceda di sini. Ceda di sini. Ceda ke depan Ceda. Tini juga di sini. Soalnya di sini, nah biar mencecer ya. Karena apa? Karena bayi yang terbuang itu kasihan. Dia itu adalah makhluk Tuhan. Iya betul. Anak itu adalah titipan dari Yang Maha Kuasa. Iya. Jadi kalau dibuang-buang, laknatullah nantinya. Wah, hidup Pak RT. Ya, alhamdulillah saya masih hidup. Terus gimana Pak RT? Jadi harus ada yang bertanggung jawab untuk mengangkat bayi itu. Sebagai anak ya. Nah, daripada kita berantem, ya, yang ini mau, yang itu mau, yang itu mau, mendingan kita dipilih saja sama saya selaku pimpinan yang ada ya di Kampung Wayang. Udah itulah, daripada dipilih aku mengundurkan diri aja. Aduh. Untuk mengangkat anak karena aku juga tidak berpengalaman dalam hal anak. Aku mah pengen, berarti tinggal berdua nih ya kontestannya ya. Ya pilih lagi. Tatit tut daun keladi. Siapa yang kentut gak pernah mandi. Tuh ceda lagi. Sudah ini mendingan Ceda saja yang mengambil anak itu. Karena Ceda lebih berpengalaman dalam mengurus anak. Percuma kita juga mengurus anak kalau kita tidak bisa mengurusnya, kasihan sama anaknya. Ya sudahlah kalau begitu. Aku yang mengundurkan dirinya. Mengundurkan diri, dirinya. Peduli? Ya tuh Ceda kalau begitu ambil Ceda. Oroknya? Ya tuh kalau begitu mah aku mau cari Sinchan dulu, udah Sinchannya juga lari ke sana, nanti saya ke sini lagi ya Pak RT ya. Iya. Ya ya bareng saja sama saya juga sekalian pengen lihat anaknya. Alah, mudah-mudahan nih Ceda bisa mengurus anaknya itu yang dibuang-buang. Makanya Jun, kamu kalau punya orok jangan dibuang Jun. Oh ya enggak tuh. Iya itu dosa juga. Jun. Iya. Sini kamu sini. Nah Ceda. Gimana Ce, udah ada? Chan, kamu ini jadi anak yang... Oh iya. Chan itu. Kamu itu mau jadi apa? Hah? Dari dulu kamu teh ngeselin aja kamu teh. Saya capek-capek milih-milih sama Pak RT. Dasar kesebelan kamu teh. Emang kenapa, Ce? Kenapa? Kenapa? Oroknya kenapa? Bayinya udah ada. Ada bayinya mah cuman bayi buaya buat apa? Bayi buaya. Iya. Chan, ini benar bayinya bayi buaya? Bukan, bayi kambing. Iya, yang bawa buaya. Aduh, kamu kacau. Udah sana pulang. Emak teh pengen punya anak lagi, bayi. Biar emak ada mainan. Nah, kamu udah main-main, udah jauh sama emak teh. Sudah mempunyai dunia sendiri, gak mau emak. Udah sana pulang. Iya, mami, maaf. Maaf, kamu ini. Hei, mau kemana? Katanya pulang. Oh iya. Kok belum? Udah gak apa-apa tuh, Cuk. Udah gini, ayah gini. Eh. Kacau. Saya dicarek, Sinchan. Bandel jadi orang.